bareng. Dalam upaya meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia, PJ Bupati Oku, Kapolres, dan Dandim membagikan makan siang bergizi ke sekolah-sekolah di Kabupaten Ogan Kumbring Ulu. Kapolres Oku AKBP Imam Zamroni mengatakan bahwa kegiatan ini adalah langkah strategis untuk memastikan anak-anak di Oku mendapatkan gizi yang cukup dengan harapan dapat membentuk generasi yang lebih berkualitas. Sementara itu, PJ Bupati Oku M. Iqbal Ali Syabana menyampaikan apresiasinya atas inisiasi dari Kapolres dan Dandim Oku dalam menjalankan kegiatan ini. Ia juga telah meminta Dinas Pendidikan Oku untuk mulai merencanakan agar pembagian makan siang bergizi ini dapat terus berkelanjutan. Kegiatan hari ini, kegiatan Polres Peduli terkait dengan pembagian makan bergizi untuk anak-anak sekolah, khususnya di SD 11 Oku. Kita mendukung bersama bantuan Pak Bupati dan Bapak Dandim untuk mensukseskan mendukung program Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan pemberian makanan bergizi kepada anak-anak, sehingga generasi muda berkualitas dan mampu untuk bersaing di kancah dunia. Kita dari pemerintah Kabupaten Oku sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih program inisiasi dari Bapak Kapolres dan juga Bapak Dandim terkait pemberian makan bergizi ini, yang mana ini sebagai salah satu langkah kita untuk menuju dan menjalankan program dari Bapak Presiden pemberian makan gratis dan bergizi bagi anak-anak sekolah, yang mana ini semua akan kita tindak lanjuti ke depannya. Dan tadi saya sudah menyampaikan dengan Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan kegiatan serupa, sehingga nantinya pada saat program Bapak Presiden jalan, kita sudah Kabupaten Oku sudah siap untuk menjalankan. Atas dukungan dari berbagai pihak, kegiatan makan siang bergizi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi Kabupaten Oku dalam mensukseskan program peningkatan gizi nasional demi terciptanya generasi muda yang lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan. Ari Pranika, Pal TV.